worldwide. Ponle. ¿Cómo? Gente de zona. Mejor que suene ahora. Hai hai, selamat sore guys. Hari ini kita nostalgia guys. Ada yang kenal makanan yang satu ini? Yap, madu mongso. Konon, kudapan ini berasal dari Madiun guys. Nah, orang-orang Madiun termasuk masyarakat yang gemar sekali berkreasi dengan membuat makanan yang difermentasi. Bukan tahu nggak sih namanya, kalau nggak bikin inovasi dari kuliner tradisional. Iya nggak guys? Nah, kita sulap madu mongso ini jadi minuman seger yuk. Namanya Madu Mongso Crush. Hah? Gimana tuh? Kalau ngomongin bahan-bahan, jelas kita siapin dulu madu mongsonya dan es batu. Yuk, disimak baik-baik. Siapa tahu kalian terinspirasi dan bisa bikin di rumah deh. Guys, buah kelapa yang udah dikrok ini dimatengin dulu ya, biar aroma kelapanya bisa keluar. Gak perlu lama-lama. Yang penting, kalau warnanya udah berubah kecoklatan, tandanya kelapa udah bisa diangkat. Terus, baru deh kita blender. Dicampur dengan si madu mongsonya guys. Kasih madu, susu putih, dan es batu. Tuh, gampang banget kan bikinnya? Oh iya guys, ternyata kandungan tape ketan hitam yang digunakan dalam madu mongso ini punya beberapa manfaat penting bagi kesehatan loh. Selain sebagai sumber karbohidrat, tape ketan juga mengandung serat yang baik bagi tubuh. Aduh, ternyata minuman kayak gini banyak banget ya manfaatnya. Guys, kayaknya kurang afdol deh kalau ngebahas olahan madu mongso tanpa ngebahas madu mongsonya. Kalian yang udah nyoba makanan yang satu ini pasti setuju kalau rasanya campuran manis dan asam. Tapi yang satu ini lengkap dengan rasa buah-buahan loh. Jangan ngiler dulu ya guys. Daripada penasaran, langsung aja siapin bahan-bahannya. Beras ketan lengkap dengan daun pandan, gula pasir, santan kelapa, dan garam. Pastinya tanpa bahan pengawet ya guys. Cuci bersih beras ketannya, terus rebus sampai matang, sampai teksturnya berubah jadi seperti ini. Beras ketan yang udah jadi ketan ini, kita fermentasi dulu biar berubah jadi tape ya guys. Tapi kalian tahu nggak sih, apa itu fermentasi? Kamu namanya siapa? Putik. Putik? Aisika. Aisika? Iya. Namanya siapa? Salwa. Siapa? Salwa. Salwa. Kamu? Keisha. Keisha. Kamu? Alsha. Alsha. Kalian tahu nggak sih, apa itu fermentasi? Lumayan tahu. Apa? Coba jelaskan. Yang pakai bakteri. Apa pakai bakteri? Gimana? Pengolahan makanan. Pengolahan makanan. Terus? Pakai bakteri. Pakai bakteri. Pengawet makanan gitu kan. Pengawet? Jadi kalau makanan difermentasi diawetin gitu kan. Jadi makanan ya, diawetin gitu? Iya, kayak sejenis kayak pengawetan. Oh, pengawetan. Kan emang yang awet-awet itu enak ya? Yang pacaran itu harus awet. Peuyeum. Oh, peuyeum Bandung. Iya, itu kan asalnya ketan. Ketan, ya. Terus? Dilama-lamain jadi peuyeum. Dilama-lamain jadi peuyeum. Iya. Oh, jadi fermentasi ini adalah pengolahan makanan yang dilama-lamain. Iya. Iya. Jadi susu sampai basi. Susu gitu juga dilama-lamain sampai basi iya gitu. Apa? Ya, apa? Kimchi. Kimchi itu makanan dari Korea. Annyeonghaseyo. Serangai gitu ya. Kalian K-popers gak sih? Enggak. Atau kalian OG-pers? OG-pers. Tau gak OG-pers? Hah? Gak tau OG-pers? Enggak. Kalian kan bukan K-popers tapi OG-pers mungkin. OG-pers itu apa? OG itu aku, jadi kalian pengen fans aku. Ada banyak sekali definisi dari fermentasi itu sendiri. Fermentasi dapat didefinisikan sebagai proses pemecahan senyawa di lingkungan anaerobik menjadi lebih sederhana. Bisa kita gunakan fermentasi tersebut adalah ragi, yeast, ataupun bakteri. Nah, ini nih biangnya fermentasi yang bisa bikin ketan lebih lembek, ragi. Ragi memang digunakan proses pembuatan tape untuk mengganti pati menjadi gula sederhana atau glukosa ya. Biasanya, kalau udah kecampur rata, baru deh dibungkus dengan daun pisang dan ditaruh pada wadah yang tertutup. Didiamkan kurang lebih 3 hari pada suhu kamar ya.
Selain biar steril, penutupan ini berfungsi untuk mengurangi atau mencegah adanya udara yang masuk ke dalam tape, guys. Nah, selagi nunggu fermentasi tadi, kita masak dulu santannya. Dicampur dengan daun pandan, garam, dan gula ya, guys. Terus tunggu sampai mendidih dan warnanya berubah jadi kecoklatan. Ketannya kan udah berubah jadi tape. Tinggal masukin ke adonan santan yang udah kita bikin tadi deh, guys. Prosesnya gak kalah lama, guys. Menghabiskan waktu 4 jam. Biar ketannya lebih lembek dan bentuk berasnya menghilang. Yang lebih menguji kesabaran lagi, adonan ini harus diaduk secara terus-menerus dan gak boleh berhenti. Semangat, kakak! Pembuatan madu mongso ini mirip sama pembuatan dodol deh. Soalnya, kalau gak diaduk sebentar aja, bagian bawah adonan ini bakal gosong karena ada kandungan gula di dalamnya. Kalau udah berwarna coklat muda, kita potong buahnya dulu ya. Biasanya, buah yang digunakan untuk campuran madu mongso adalah nanas, guys. Tapi, ada juga madu mongso dengan rasa lain. Ada jambu dan mangga. Tapi jangan langsung masukin buah dalam keadaan utuh ya. Harus di blender dulu, biar teksturnya halus, guys. Setelah semuanya tercampur, proses aduk masih lanjut sekitar 1 jam, sampai warna adonan berubah jadi coklat gelap, dan kandungan airnya berkurang. Guys, kalau kalian mau campur nanas, prosesnya hampir sama. Tapi karena nanas punya kandungan air yang lebih sedikit dibandingin jambu air, so, pas di blender, harus dicampur sama santan ya. Terus aduk lagi, dan tunggu sampai matang. Awalnya, madu mongso ini merupakan makanan wajib saat lebaran. Biasanya, makanan ringan ini dibungkus dengan kertas warna-warni agar lebih meriah. Tapi, seiring perkembangan zaman, saat ini madu mongso udah bisa jadi jamuan menu resmi. Dan oleh-oleh khas atau bisa juga camilan nikmat kayak gini nih. Unyu Bets nih bonekanya, lengkap dengan pakaian adatnya. Semua boneka udah mewakili masing-masing daerah di Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera sampai Papua ada di sini, guys. Yaps, di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur, Cika Handicraft membuat boneka zaman now dengan tampilan tradisional. Makin kece tampilannya karena didukung aneka aksesoris tuh. Pakaian adat ini jadi ciri khas dan identitas suatu daerah ya. Makin terlihat deh kalau negara kita kaya akan budaya. Nah, yang ini aneka pakaian adat untuk boneka buatan tangan Ibu Andri Rosmalina, guys. Sejak tahun 2004, usaha boneka tradisional udah dirintis tuh. Bahan untuk membuat pakaiannya adalah kain, gunting, double tip, aksesoris, dan gak ketinggalan bonekanya ya. Kain motif yang udah sesuai ukurannya ditempel dengan double tip. Untuk pakaian, disesuaikan dengan bentuk polanya. Kain flanel berwarna merah yang udah sesuai bentuknya langsung jahit deh. Oh iya guys, boneka mulai berkembang pada abad ke-15. Waktu itu, negara Jermanlah yang memulai membuat boneka dari bahan plastik. Sebenarnya nih guys, dari zaman kuno, boneka udah ada. Tentunya dengan bentuk yang sederhana banget. Dulunya, masih terbuat dari tanah liat, tulang, kulit, atau kayu. Pada zaman old, boneka bukan sebagai mainan, tapi digunakan untuk upacara agama dan ritual gitu deh guys. Abad 10 di Yunani, baru deh boneka jadi mainan anak perempuan. Boneka berasal dari bahasa Portugis, boneca. Yaps, bentuknya nggak hanya tiruan dari manusia aja guys. Tapi boneka juga bisa berbentuk hewan dan toko kartun lainnya ya. Nah, abad ke-20, boneka makin bervariasi dan berkembang guys. Kayak yang satu ini contohnya, boneka hasil perkembangan zaman. Dengan menambahkan pita dan aksesoris di baju, juga hiasan di kepala, makin cutsmei kan? Know, yeah.
ada yang gak mau kalah cucme tuh. Wah, ini sih bukan boneka sebagai mainan atau koleksi aja ya, tapi bisa disikat. Duh, jadi penasaran sama rasa cupcake-nya. Sayang juga ya kalau dimakan guys. Tapi masih sayang sama kamu kok. Ecie. Nah, aneka cupcake ini tampilannya emang ngegemesin guys. Sekilas tertipu dengan dekorasi hiasan yang mirip dengan bentuk aslinya ya. Dan ternyata semua dekorasinya ini terbuat dari buttercream aja loh. Kak Jessica ahlinya nih. Ini dia bahannya guys. Ada margarin, pasta coklat, tepung terigu, susu bubuk, baking soda, gula halus, maizena, dan telur. Kue imut yang makin hits ini masuk ke Indonesia diperkirakan tahun 2009 lalu guys. Dan keeksisannya masih bertahan sampai sekarang. Malahan makin kekinian. Cupcake sendiri awalnya dari Amerika Serikat sejak abad ke-19 guys. Saking banyak fans dari cupcake, di Amerika Serikat tanggal 15 Desember jadi hari cupcake nasional tuh. Di Indonesia, cupcake juga gak kalah eksis karena penyajian yang praktis. Ukuran mini dengan aneka kreasi. Salah satunya ya kayak gini nih. Yoi, aneka cupcake rasa coklat ini dijamin bikin beleberan deh. Iya guys, kenapa ya kalau makan coklat itu menenangkan? Kuat, boleh ngobrol sebentar namanya siapa? Yuda. Adit. Adit. Namanya siapa? Astri. Kamu? Fatki. Siapa? Nurul. Kamu? Riko. Katanya tuh ya, kalau coklat itu bisa menenangkan. Setuju? Setuju. Kamu pernah merasakannya nggak? Pernah. Lagi apa biasanya? Lagi kesel? Kalau lagi kesel, makan coklat ya jadi ya gitu. Jadi lebih happy gitu ya? Ya. Nah, tahu nggak sih, kenapa sih kalau coklat itu bisa menenangkan? Karena rasanya yang manis. Dari rasa dan baunya mungkin ya. Berarti ada kandungan apa tuh? Siapa kurang tahu kandungannya. Oh, karena wangi coklat. Karena wanginya sama rasa ya. Coklat itu bisa menenangkan. Berarti karena baunya ya. Iya. Manis. Makasih. Oh iya. Karena manis terus? Enggak tahu lagi. Berarti kalau karena manis makan permen juga bisa menenangkan dong. Kalau dikasihnya dari dia jadi tenang gitu. Elah, romantis banget. Enak banget nih kayak gini aku di tengah ya. Rasanya yang enak. Iya. Kalau gara-gara rasa yang enak, mendingan kasih aja nasi Padang. Nasi Padang juga enak. Ya kan? Nah, ini kenapa coklat gitu? Pernah sih. Cuman apa namanya gitu loh kandungannya lupa. Wah. Yang saya pernah tahu, coklat itu dia punya zat apa, cuma saya enggak lupa namanya. Oh, oke. Jadi ada suatu zat yang terkandung di dalam coklat ya. Yang membuat tenang gitu. Pernah ngasih coklat ke dia? Pernah. Tuh. Berapa banyak? Dibanyak? Jangan ngasih coklat banyak-banyak. Yang kenapa? Penting mah kasih sayang. Gak ada yang mau sama aku tau gak? Aku tuh jomblo udah 5 tahun. Di sini banyak. Ya udah aku nyari dulu. Ketika makan coklat, perasaan kita lebih nyaman. Itu karena di dalam coklat itu mengandung zat kimia, salah satunya adalah fenyletalamin, ya, di mana fenyletalamin ini ya, dapat meningkatkan atau menstimulus endorfin yang dapat berguna untuk menghilangkan rasa stres dan meningkatkan mood. Terima kasih Bu Dewi. So guys, makan coklat ternyata memang membuat pikiran jadi lebih tenang, memperbaiki suasana hati dan rileks ya. So, jangan takut gendut kalau makan coklat ya. Karena kegemukan bukan karena coklat, tapi pola makan yang gak sehat dan seimbang. Dan coklat juga cocok banget tuh dijadiin aneka kreasi makanan dan camilan yummy yang bikin hati dijamin meleleh deh guys. Nah, kalau yang tadi kalian bisa lihat burger dalam bentuk kertas, yang ini burger beneran kok guys. Guys, selama ini burger emang jadi makanan terlarang bagi vegetarian. Karena isian dari burger berupa patty yang terbuat dari olahan daging sapi. Tapi jangan sedih, jangan berduka guys. Buat kalian yang vegetarian, bisa juga kok nikmatin burger. Gak percaya? Nah, buat kalian yang tinggal di Madiun, bisa nikmatin burger ini di salah satu kafe di Jalan Slamet Riyadi di kota Madiun. Nih kenalin, burger tempe. Sekilas, tampilannya serupa dengan burger pada umumnya.
Bedanya cuma protein yang terkandung dalam burgernya aja. Nah, selain bahan-bahan yang harus bikin wajib untuk bikin burger, yaitu ada roti atau bun, selada, dan juga tomat, ada banyak banget bahan-bahan yang digunakan untuk bikin olahan patty tempenya ya guys. Tuh, ada mozzarella, tepung terigu, bubuk cabe, olahan mayones, jinten, mentega, tepung panir, jamur kancing, bawang putih, lettuce, petersilie, paprika, bawang bombay, dan the one and only tempe. Yes, let's get started. Yang pertama, bawang-bawangannya dihalusin dulu. Bener banget, bawang putih sama bawang bombay ya guys. Terus, jamur kancingnya juga dihalusin. Soalnya, jamur kancing ini bakal jadi campuran si tempe, biar tekstur dan rasanya makin aduhai. Jangan lupa, petersilinya juga. Sekarang, gilirannya si tempe guys. Bahan ini digunakan untuk pengganti protein pengganti daging. Nah, kalau udah halus kayak gini, baru deh dicampur sama bumbu-bumbu dapurnya. Campurin tepung panir dan olahan mayonesnya juga ya. Kedua bahan ini berfungsi untuk merekatkan adonan guys. Yap, tempe kan cenderung punya tekstur yang lebih kering kalau dibandingkan dengan daging. Jadi, kudu ada perekatnya. Seperti hubungan kita gitu deh guys. Ngomongin soal tempe, ternyata tempe nggak cuma disukai masyarakat Indonesia aja loh. Di negara barat, tempe juga mulai diolah jadi berbagai sajian. Terutama bagi penganut gaya hidup vegetarian ataupun vegan. The last but not least, tinggal digoreng deh. Pakai mentega aja ya guys, biar aromanya lebih wangi. Kalau udah mateng, kasih mozzarella di atasnya. Biar bisa meleleh, panasin dikit guys. Aduh, udah nggak sabar nih buat nikmatin. Nyam-nyam-nyam, ngiler. Selanjutnya, proses yang sama untuk menyajikan si burger. Mulai dari bawang bombay, paprika, sampai tomatnya dipotong tipis ya. Tinggal isi roti bun dengan sayuran, patty dari tempe, dan olahan mayonesnya. Nyam, burger ini bakal lebih nikmat kalau dihidangkan bersama dengan kentang goreng. Beuh! Meskipun judulnya burger, tapi rasa tempe yang terbuat dari kacang kedelai ini masih bisa terasa guys. Jelas gak cuma orang tua aja, tapi anak-anak muda pun suka dengan olahan yang keren ini. Ditambah lagi dengan banyaknya manfaat dan kandungan protein yang ada di dalam tempe. Yah, kebiasaan deh. Kalau udah nemu makanan enak, pasti langsung dikacangin deh. Bagi dikit boleh dong. Tuh kan, beneran dikacangin. Tapi kalian tahu kan apa itu dikacangin? Namanya siapa? Afri. Afri. Agin. Agin. Ajay. Ronald. Ronald. Angel. Angel. Ada ini bisa dibilang istilah atau apa ya? Dikacangin. Artinya apa sih, tahu enggak sih? Dicuekin. 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 Ya, dicuekin. Didiemin. Didiemin. Dianggurin. Dianggurin. Enggak dianggap. Enggak dianggap. Enggak dianggap. Oke. Okay. Nah, dianggurin kayak. Dianggurin. Mungkin karena kacang tuh kan suka buat nonton gitu ya. Jadi dia fokus sama diri dia sendiri, jadi yang lain didiemin gitu kan. Bagus. Nonton makan kacang sendirian kan? Sendiri ya. Oh, asik okay. Dengan dunia sendiri. Didiemin gitu. Didiemin. Iya. Oh, didiemin kalau kata dia. Ah, apa, Pak? Dianggurin. Dianggurin, dicuekin, kalau kata dia didiemin. Pernah dikacangin sama dia? Enggak. Bagus. Berarti dia mah perhatian ya anaknya. Pernah dikacangin? Pernah. Sama siapa? Semuanya. Lagi asik ngobrol. Gitu. Oh, lagi asik ngobrol terus? Ya mungkin yang nggak pas aja waktunya atau timingnya gitu. Sekarang kita tanya, guys, sebenarnya arti dikacangin itu benar nggak sih menurut mereka? Kita lihat bareng-bareng ya. Itu dia. Dikacangin itu dalam konteks bahasa sering digunakan dalam bahasa yang informal atau bahasa slang. Contoh saya kok dikacangin, berarti maknanya itu dia tidak dianggap. Nah, biasanya dalam konteks berbahasa ini ada dua orang atau lebih. Karena itu muncul kalimat ya, maksud saya kok dikacangin karena temannya mungkin berdiskusi dengan temannya sendiri atau malah temannya ini bermain HP atau yang lain.
guys, welcome to Madura. Ini nih, salah satu lokasi wisata yang lagi hits di wilayah timur Pulau Jawa, Bukit Jedi. Gak ada yang nyangka kalau tempat wisata yang sekarang ini jadi incaran kids zaman now ini awalnya merupakan lokasi penambangan batu kapur. Bahkan aktivitas penambangan masih aktif sampai sekarang. Tapi tenang guys, lokasinya jauh kok. Jadi kalian bisa menikmati pemandangan alam Bukit Jedi ini dengan leluasa. Bongkahan dan guratan alami dari Bukit Kapur ini yang jadi daya tariknya guys. Gak kalah deh sama lokasi wisata lain yang lagi booming di Instagram. Ditambah lagi, masih terdapat bukit-bukit hijau dan asli di sekelilingnya. Pas banget deh untuk menjaga kualitas kamu dengan si dia. Ayo, dianya kamu siapa? Satu lagi yang gak boleh dilewatin guys. Foto-foto pastinya, dijamin kru abis. Semakin kamu pintar memilih spot, semakin cucok deh foto-foto yang dihasilin. Di lokasi Bukit Jedi ini juga terdapat danau buatan. Pengunjung bisa menyewa rakit, kemudian diajak menikmati pemandangan bukit dari tengah danau. Tapi hati-hati ya guys. Oh iya, ada beberapa tips nih supaya kalian bisa menikmati Bukit Jedi dengan maksimal. Pertama, perhatikan waktu kunjungan kalian guys. Yang paling the best sih pagi sama sore, supaya cahaya matahari yang jatuh ke bukit jadi bikin hasil foto kalian makin kece. Kedua, siapkan peralatan tempur. Apalagi kalian yang mau datang siang-siang. Sunblock, kacamata hitam, dan topi wajib banget tuh. Karena di sekitar lokasi wisata masih ada aktivitas pertambangan. Jaga keamanan dan keselamatan kalian ya guys. Jangan kasihkan foto-foto sampai lupa sama barang bawaan kalian. Biar makin cucok, siapin juga bekal makanan secukupnya. Walaupun ada warung yang jual jajanan, tapi biar lebih aman, kamu siapin camilan sendiri untuk ganjil perut. Guys, kalian pernah nggak sih lihat makanan dalam bentuk kertas? Bukan yang digambar ya, tapi sepaket burger dalam bentuk 3 dimensi yang mirip banget sama aslinya. Nah, nggak cuma makanan doang guys, tapi kertas-kertas ini bisa disulap jadi maskot Asian Games. Masih belum bisa move on dari hebohnya Asian Games nih guys. Hebatnya lagi, dibuat cuma dengan cara digulung loh. Ada Bin-Bin si burung cendrawasih, Atung si rusa bawean, dan Kakak si badak percula satu. Semua maskot ini bisa kalian temukan dalam bentuk miniatur. Bahan yang digunakan adalah kertas warna-warni kayak gini guys. Warna-warnanya disesuaikan sama warna baju dari karakternya. Selain kertas, pastinya ada lem juga ya guys. Iya sih, kalau dari bahan-bahannya emang kelihatan gampang banget ya. Tapi jangan sedih, bikin satu karakter doang bisa makan waktu sampai seharian loh. Guys, kertas-kertas yang masih segede gaban ini kita potong-potong terlebih dahulu. Bisa manual pakai cutter sederhana atau alat pemotong kertas ini guys. Nah, biasanya sih lebarnya 0,5 cm aja. Kertas digulung-gulung sampai bentuknya jadi kayak lempengan ya guys. Jangan asal gulung. Biar makin rapat, gulungnya harus pakai tenaga ya. Tapi nggak boleh sampai putus. Ayo lo, gimana tuh? Bikin dua kali dengan diameter yang sama ya. Kalau udah lebar, baru deh ditekan pelan-pelan di bagian tengahnya. Sampai bentuknya jadi cekung. Terus, keduanya dilem deh. Tuh, udah kelihatan bentuk 3 dimensinya kan? Teknik penggulung ini disebut dengan paper quilling guys. Di Indonesia, kerajinan ini udah populer tuh. Tapi hasilnya kebanyakan masih 2 dimensi. Nah, di tangan Mas Agus, paper quilling dalam bentuk 3 dimensi bisa dibebat habis. Dia sudah bikin kerajinan ini sejak tahun 2015 guys. Dulunya sih cuma hobi doang, tapi sekarang udah mulai komersil. Guys, bikin kerajinan paper quilling kudu telaten ya. Banyak aksesoris yang harus dibuat. Yap, karena setiap detail benar-benar diperhatikan dan dibuat semirip mungkin dengan karakter aslinya. Selain ada karakter kartun atau manusia, kalian juga bisa kok bikin desain rumah lengkap dengan halaman rumahnya guys. Cool abis kan?
atau hasilnya bisa juga kalian jadi hiasan di dinding. Eh, ada paper quilling dalam bentuk balon udara juga tuh. Kece abis ya, detail banget. Kok bisa sih? Bang, kerja bang. Ya ini kan lagi kerja, lagi ngelapin gelas, Pak. Keliling. Oh iya, kan nunggu gelasnya bersih dulu gitu. Iya, iya. Uang koin. Oh iya. Nah, kasih ya. Ya. Guys, wajib ada gelas, ada lap, sama uang koin. Wajib akan nantangin orang-orang yang ada di sini. Kira-kira tantangan seperti apa? Ha, let's go! Maaf, ganggu sebentar, ikutan ngobrol boleh? Oh, boleh. Saya mau nantangin kalian. Ini ada gelas, ini ada apa? Kain atau lap. Saya punya 3 buah uang koin, Rp1.000, sama 2 koin Rp200. Akan saya taruh seperti ini. Ini koin yang 1.000 saya taruh tengah. Kemudian saya tutup. Gimana caranya supaya uang yang di tengah yang Rp1.000 itu harus keluar dari lingkaran gelas ini? Tantangannya adalah gimana caranya kalian mengeluarkan uang Rp1.000 itu harus keluar dari area gelas. Waktunya 3 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, okay. Coba keluarkan uang Rp1.000 ini. Oh my god. Wah, tuh. Dengan cara di garuk. Keluar. Udah sih gitu aja. Oh iya. Ini dilanjutin lah. Oh, kotor ya? Iya. Iya. Oke, makasih. Makasih. Sama-sama. Tuh. Oh iya. Sip. Dah? Baru nih hostnya disuruh ngelapin meja. Makasih ya. Dadah.